Melayu dengan insyaAllah tak boleh pisahkan tu. Melayu dengan insyaAllah sama macam Melayu dengan hak Bumi Putera. Okey, kali ni kita nak react. Hai, assalamualaikum. Saya Im Razak. Baru-baru ni ada beberapa akaun yang telah pun potong video stand up saya, ambil part sensitif dan post di social media tanpa ada konteks sehingga telah melaga-lagakan orang dan menimbulkan kekecohan. Apa yang merisaukan saya adalah ramai orang percaya dan telah pun mula serang saya seolah-olah saya mempermainkan agama dan mempermainkan kalimah insya-Allah tu sendiri. Tapi kalau tengok kepada video asal ataupun video panjang yang saya masih simpan lagi di social media saya, dalam tu saya sebut yang saya jemput kawan-kawan saya datang ke show tapi mereka tolak dengan mengatakan insya-Allah. So sebenarnya saya cuba mengkritik budaya sesetengah orang kita yang suka tolak pelawaan ataupun jemputan orang lain dengan insya-Allah, insya-Allah tanpa ada usaha untuk nak datang ataupun ada hal-hal yang tak dapat dielak kan. Setengah orang kita ni suka tolak, oh insya-Allah, insya-Allah, tapi dia tak ada usaha pun untuk datang dan tak ada apa-apa hal pun yang boleh dielak. Saya cuba mengkritik budaya tu sebenarnya tapi telah pun disabotaj sehingga telah mengelirukan ramai orang. Tapi saya sedar segala kekecohan dan segala kekeliruan ini datangnya daripada saya sendiri, datangnya daripada kelemahan saya sendiri, dan dengan itu saya siap sedia untuk memperbaikinya dengan lebih baik di masa akan datang. Dan dengan itu juga saya Aim Razak, dengan rendah diri saya ingin mohon maaf dan meminta maaf kepada semua orang di atas kekecohan dan kekeliruan yang telah berlaku baru-baru ini. Saya sekali lagi meminta maaf kepada semua orang. Terima kasih.